Wangi bau nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada makhluk yang gaib ke di sini. Seandainya ada, jangan sembunyi. Zahirkan dirimu di hadapanku. Kuat bau wangi ini. Dan tolong bekerjasama. Tunjukkan di mana orang yang kami cari ini. Daun ini kayak wangi. Tidak. Daun ini pahit. Baunya pahit. Bukan wangi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh supporter semua. Sekarang Tok bersama dengan editor Jas Solo di sana dan juga brother Jas Inan Ansat Solo. Tu dia. Okey. Jadi kami bertiga ini akan membantu juga bersama-sama dengan pihak berkuasa yang terlibat di sini. Mangsa dilaporkan datang ke kawasan ini untuk hiking seorang diri, usia 20 tahun, seorang lelaki berbangsa Melayu. Bila air pasang, situ dah tak boleh lalu. Kedalaman dia boleh mencapai kepada 3 meter macam tu kalau tak silap. Dia 2 point lebih dan sampai ke 3 point lebih meter. Jadi mangsa ni telah parking motor di hujung sana. Paling hujung ada sembot putih. Kemudian apabila mangsa mungkin nak berpatah balik, air dah pasang. Jadi kita tak tahu sekarang ni adakah mangsa telah dihanyutkan oleh arus ataupun mangsa masih terperangkap di kawasan tempat yang hiking ini. Tempat ini terkenal dengan cerita-cerita mistik. Namun kita tak boleh simpulkan terus bahawasanya mangsa ini disuruh ke alam lain. Kita wajib ikhtiar dengan sedaya upaya kita sebagai manusia untuk membantu sesama manusia dengan cara kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hari yang ke-6. Selama 6 hari ini pihak berkuasa telah pun menjalankan pencarian di sekitar ini, di sekitar sana, dalam sana, atas bukit, di sini laut dan sekitar berhampiran di hujung sana. Juga tidak ada tanda-tanda menjumpai sebarang pakaian ataupun kelengkapan yang ada pada diri mangsa. Langsung tak jumpa. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan. Okey, lokasi ini betul pun nak beritahu, kami berada di Mersing, Johor Darul Ta'zim, dan pulau ini dinamakan Pulau Mawar. So, masing-masing sedang bersiap-siap dan kami akan bergerak bersama dengan anggota-anggota. Namun kami akan berpecah. Anggota buat kerja anggota dan kami buat kerja kami. Okey. Sekarang ni GoPro tu berada di badan So tu tidak memegang dengan tangan. Jadi anda kalau lihat gambar agak goyang-goyang sikit, minta maaf
So ni bagi memudahkan kerja kami. Kami bertiga lah ni. Tengok depan okay. Tok ni lah ni. Brother ya, Just kita, Brother Eddie, kami bertiga sekarang ni eh. Dan pasukan penyelamat lain, dia buat kerja mereka. Kami buat kerja kami. Okay, anda layan. Inilah dia kawasannya. Ini bot pacik ni, dia ambil ikan sini. Oh, yang ikan besar tadi tu? Ni semua ni, kawasan dia. Tak mungkin kalau dia sebab ada pucat kan? Ada pucat betul-betul sangkut ni. Kita pergi hutan sana terus. Tapi saya kalaupun aku, kalau masuk, kita puas macam dulu kan? Mungkin mangsa tersangkut di celah-celahan ini. So kita pun tak pasti ya. Dia kat kaki semalam baru tak ada lagi. Kita masuk bawah. Buaya. Buang ini. Buaya. Tengok daun. Tengok daun. Daun dua goyang. Apa petanda? Mana tahu ada apa-apa petunjuk kan? Aura kuat lah. Ah, sini kuat sikit aura dia. Tak naik. Daun ni tadi ada dua lah yang bergoyang di bawah ini dan di atas sana. Sekarang Tok perhati di luar ini, Just di sana, dan ini cuba lihat di atas ini kalau-kalau ada sebarang petunjuk dan bukti yang telah diberitahu oleh alami ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam menjejaki orang yang hilang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tunggu orang hujung dulu ke apa? Hujung dulu eh. Hujung lah. Kita pergi pintu gerbang dulu. Jadi dia masuk-masuk nanti yang dah terus masuk ke kan? Mari, mari.
sini banyak paya bakau. Tangan di sini bermana GoPro ini ada di dada. Susah ni kalau tu nak panjat-panjat ni, nak pegang GoPro. Tu tidak akan merakam bagaimana cara pihak berkuasa buat kerja. So, tu hanya fokus pada kerja kami saja. Assalamualaikum. Wa'alaina wa'ala ibadillah salihan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wahai seluruh makhluk yang menghuni di kawasan ini, baik yang hak mahupun yang batil, aku tahu kamu bisa melihat kami-kami ini. Dengan berkat keturunanku, dengan berkat kata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan kamu, sekiranya mangsa yang kami cari kamu sembunyikan, keluarkan ia, nyatakan ia. Sekiranya kamu tidak sembunyikan, berikan kerjasama, berikan petunjuk kepada kami, agar kami boleh menjejaki orang yang hilang ini. Dengan kehendak dan izin Allah jua. So ini track dia ni, track ke pintu gerbang. So yang sini, ini yang saya katakan tadi, mutain boleh tengok macam ni. Betul. Dia macam, kata dah tengok dah semua, tapi saya tengok bekas-bekas tu kurang. Takut dia sampai di sana. Nah, ini memang kena hiking sikit. Lihat. Depan tu dia nak lonjak ke atas ni. Nampak. Ada bau apa? Kesan bau juga ya. Belum ada bau lagi. Kalau bau silah keluarkan terus. Sini kata dia orang dah naik, tapi bau-bau belukar ni. Ini dah tarikan dia tu. Kalau dia hiking ni, mungkin dia guys sini dulu dah tengok dah ni. Belakang bukit ni macam ni. Kena keluar lah. Cantik. Ini dinamakan pintu gerbang. Ini pintu gerbang Pulau Mawar Mesin. Pulau Mawar Bersing. Ada lagi tingkap cermin. Dia pakai kasut ni. Mana tu? Oh. Edi nak Ricky ya. Cuba-cubalah dipanggil nama ni. Yang dekat tempat Edi cakap tergelincir ni. Ha. Muhammad Ismail. Muhammad Ismail. Kalau ada, bunyikan sedikit suara.
Alhamdulillah. Nanti kita bawa kain ke sini. Okey. Bawa kita boleh buka luar. Allahu Akbar. Eh. Okey. Jadi boleh eh? Saya kecil tak apa. Boleh eh? Okey. Kalau air pasang ni, air penuh sampai sini. Bismillah. Salamun ala Nuhin fil alam. Inna kajamu jasirul salam. Ada gua. Ini ada gua. Di pun ada gua. Ada gua. Ni tengok ni, tak benda kuafat. Uish. Benda tu lah kuafat lah ya. Agung. Mana maunya jin dengan jin kawan tak jin. Itulah dia. Okey, berarti sini terdapat terdapat semua gua. Ada gua dalam tu dan mereka telah cek dalam gua ni tak ada sesiapa. Di sini juga ada gua. Tok try bawa anda lebih dekat. Cantik. Subhanallah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Inna kazalika najzil muhsinin. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni anda nampak sana kamera. Tapi sebenarnya mata tok sedang pandang di bawah. Kalau-kalau ada di celah-celahan batu. Kerana kamera tok tak pegang eh. Dan ada 3 orang hiker yang telah mengikut track kami eh. Dia ikut kami dari belakang tanpa kami sedari. Sana ada 2. Celah-celah batu ni semua tok dah tengok eh. Sekejap lagi tok akan masuk ke dalam gua itu. Okey, nanti dalam rakaman tok kalau anda perasan eh, yang memakai beg warna hijau itu merupakan ayah mangsa. Okey, perhatikan. Ah, dah.
try buat di jalan. Bismillah, just panggil. Sama pergi dulu. Ush, berduri ni. Masya-Allah. Bismillah, tawakkal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita akan buka jalan. Ya, gas. Mana nampak dapat. Oh, bukan cantau. Warna semula jadi ya. Cat ni ialah Islam punya. Hijau kan? Hijau. Bukan cat. Dih, batu hijau. Sudah jadi. Nah, tu. Sini ada harta karun. Kawasan. Jadi kawasan ni dia macam ada yang malam ada. Setakat ini Jas ada rasa apa-apa aura tak? Ya, aura ada tapi Allah. Sejuk kan, betul. Banyak Islam. Banyak Islam sebab ini dulu tempat betapa. Yeah. Itu tempat betapa ni. Kita tengok. Kita tengok ni hijau. So kita nak, saya nak tumpukan yang hutan ni. Sini tak boleh lah, tapi belakang sana. Betul lah. Okay. Cuma kita masuk awal tu boleh buat. Betul lah. Okay, dia. Jom. Biar dia orang buat kerja dia. Okay. Kita ikut cuba. Kita pelan-pelan lah. Okey. Okey. Okay. Ini dah masuk gua tu eh? Ada. Tak ada petunjuk eh? Okey. Allahu Akbar. Sangkut-sangkut eh. Jadi sana di sana. Ya. Sana ya. Nah, sini tak ada lubang lagi. Tak tua. Lubang-lubang tua. Lubang-lubang. Okey. Ha? Okey. Sini saya dah tengok tadi. Ni dah tengok. Bindi ini macam baru. Siapa bunyi? Siapa yang makan kat sini tadi? Baru lagi ni. Pelik ni. Bindi ni kelihatan masih baru eh. Pelik. Tak apa. Kita cuba. Wah. Ini macam emas eh.
Jas, kau tengok ni. Apa pendapat? Ada orang kah? Masih baru lah ni. Pesan gigit baru. Belendir lagi, masih baru. Dia jumpa kat mana? Situ, depan tu saja. Dah berdepan dengan inilah. Kalau sini kalau kita nak masuk dari sini tu boleh aja, tapi kita manjat-manjat lah kan. Saya sikit lah kan. Ya, takut dia sangkut-sangkut tu tepi. Ya, kau ya. Macam mana? Kita nak masuk tu, yang masuk takut tu kan? Yang masuk tu. Kita ingat macam lering-lering ni. Dan sana pun kurang dia orang terjah juga ni. Kau tak masuk lering-lering ni je kan? Sini dia orang kata dah turun lah. Turun semua. Itu bomba sama marine. Ah, maritim. Kita cuma di kaliring-kaliring waktu sarana kita masuk. Al. Training ni. Dia dapat bau je semalam. Itulah. Kalau kata meninggal ada bau. Baunya tak ada lagi ni. Allah. Ada sampah-sampah. Yang hanyut dah ketika air pasang ni. Ya. Mesti ada sini lah tu, mustahil lah. Ya. Ya, di sekitar sini. Ini trek ya? Di atas tu batu. Dia oh, batu. Batu naik gunung. You know. Bahaya juga tu. Bahaya. Jadi biar naik dulu tunggu je. Okay guys, sekarang ni dalam pada mencari ni, Tok dah jumpa satu pokok yang viral yang dinamakan apa? Devil fruit, itulah dia. Buah ini boleh dimakan eh? Inilah pokoknya yang daun ni macam daun melengkuang ni. Kalau nak lihat isi dia, ha, ni. Mungkin ada binatang yang dah makan ni. Ha, ni. Ha, ni. Maknanya, kalau nak makan buah ni, isinya ada di dalam. Kena kupas. Ha, inilah dia. Pokoknya dan inilah buah-buahnya. Eh, devil fruit. Sekarang kami try cari di kawasan atau di bahagian yang kurangnya pencarian atau mungkin belum lagi ada pencarian di sini. Jadi kami bersepakat untuk redah semua-semua ini mencari manalah tahu. Daun yang bergoyang. Mas,
sekarang ni aku cuba mengesan bunyi-bunyi bunyi suara ataupun bunyi minta tolong ke kucing ni. Kau tengok ni, ni kasut aku ni, dia macam tanah liat di tebing ni. Kalau anda perhatikan yang sebelah sana, tebing-tebing ni juga sama. Kalau kita panjat tebing-tebing ini, dia akan jadi begini juga. Okey, sekarang ni aku dengar suara rakan-rakan memanggil saja. Jadi suara mangsa masuk hari ke-6 ini, hanya Allah yang boleh memberi kekuatan kepada mangsa. Kedengaran seperti Eddie ada menjumpai satu footage ya. Kita lihat footage apa yang dia dapat. Jumpa apa deh? Sontangan. Okay, okay. So, naik dari sini. Korang jangan expect kamera yang tidak goyang ni. Kerana aku perlu untuk meredah benda-benda ni dengan keadaan. Kau tengok lah. Ni contohnya. Ya Allah, kena lagi belit aku. Okey, dalam keadaan yang mem. Okey. Siap. Dorang atas sana. Atas sana. Kau nampak eh? Kita kena berpaut. Nampak kesukaran, nampak licin. Selari je. Okey. Saya naik atas bahaya. Okey. Dengan badan tak apa. So Eddie, tolong kita tengok di atas lah. Saya tengah. Tok main dekat bawah. Okey, alright. Di sebenarnya kadang-kadang tiga orang. Ini mesti ada yang dekat dia terbuka. Betul. So kita akan tinjau. Bek boleh koyak tau. Betul. Kita akan tinjau di bawah. So saya pergi bawah eh. Main bawah je. Okey. Yang penting suara kita akan sambung. Okey. So kita mengesyaki mangsa mungkin kali terakhir di sini. Sebab kita dah jumpa sarung tangan dan rezeki anda depan mata untuk tunjukkan bagaimana buah devil fruit ini dia.
Pakis muda. Inilah dia. Bordero. Fruit. Tak tahu lah ni dah masak belum. Buahnya. Ini yang anda nampak. Tumpuk-tumpuk ni. Kejap eh. Okey ni yang anda nampak. Tumpuk-tumpuk ni. Ini merupakan isinya. Berapa ulas ni banyak ni. Inilah buah devil fruit orang panggil. Tapi mungkin muda lagi ni. Hijau lagi. Try tengok. Dia pun masih macam liat lagi ni. Oh, lihat. Ini muda ni. Belum masak ya. Lihat ni. Ha, belum masak. Nampak? Muda lagi. Tak ada rezeki nak makan. Okey. Tak tahu macam mana boleh tergolek. Tiba-tiba dekat sini. Mungkin dihanyutkan oleh air yang pasang tadi. Mungkin. So, teruskan misi mencari kalau-kalau ada di sekitar ini. Wangi bau ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada makhluk yang gaib ke di sini? Seandainya ada, jangan sembunyi. Zahirkan dirimu di hadapanku. Kuat bau wangi ini. Dan tolong bekerjasama. Tunjukkan di mana orang yang kami cari ini. Daun ini kaya wangi. Tidak, daun ini pahit. Baunya pahit, bukan wangi. Sebab aku bau sangat wangi di sini. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Just di tingkat tengah. Eddie di tingkat paling atas. Dan Tok berada di tingkat ini ya. Sebenarnya berisiko. Kita tahu tempat-tempat begini pastinya ada tali pinggang. Tapi kita merisikokan diri demi membantu sesama insan yang sangat memerlukan. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kami dari sebarang anasir yang bahaya. Aku curious bila bau wangi berhasil, bila bau wangi itu terus hilang. Sekitar ini. Memang tercungap-cungap ni. Kita start tadi pun awal ni. Awal pagi dalam lebih kurang jam 9 pagi. Sekarang dah 11 suku pagi. Dan mungkin kami bertiga akan teruskan misi pencarian ini sehingga petang. Tengok pada keadaan kami. Tengok pada kekuatan kami. Bagaimana?
Bismillah. Oh, okey, okey. Patutlah dengar. Ma. Kain apa ini? Tak mungkin adik itu membawa kain ini. Tak mungkin. Dia lelaki. Itu tong biru, eh? Itulah tong biru. Ah, tong. Yang ini kain. Kain macam cadar. Nih. Kain lama. Ah, kain lama lah. Kain perempuan. Oh. Ah. Oh. Oh, duri banyak. Sangat banyak duri. Sangat banyak duri-duri. Bismillah. Daun kering banyak belah sini. Ini aku pijak ni berapa kurang ni. Raga warna merah. Tempat penyet kan? Ah, penyet. Duri. Mungkin dia hanya ombak. Duri. Ada juga. Bahaya. Banyak duri. Ini banyak tenaga lagi. Kita memandu. Wah, itulah dia. Kita memandu. Okay, kita try tengok kawasan sini pula. Allah. Memang tak ada orang lalu sini. Tapak kasut pun tak ada. Ha. Memang betul lah kita sini. Ya. Takut mangsa terselit celah batu yang membuatkan dia tidak dapat bernafas ataupun tidak dapat bergerak. So agak sukar untuk dia minta tolong. Nak basuh muka di air yang bertakung hujan. Mal. Sini tinggi tapi boleh nampak kalau ada. Tu ada bunyi macam tu lah yang orang cakap top. Tadi belah sana. Batu tu macam di top.
Ya kalau hidup lagi mesti dengan suara meraung. Ya betul. Ide. Ide. Edi. Oi, jauh sangat ke dia? Ya. Dia badan ringan tak apa. Sini kalau nampak ni daripada sini kita boleh nampak. Kita boleh naik tangan tu. Betul. Tak ada. Celah-celah ni semua kita dah tengok ni. Tiada. Di atas. Kita try main tapi di pinggir sampai hujung. Okey. Pai belum pasang kan? Ini tengah surut. Tengah surut, okey. Betul. Okey. Ini licin batu-batu yang basah. So, kamera akan mungkin bergoyang kerana struktur yang tidak rata. Semua licin. Mar. Meredah air laut eh. So ini tebing-tebing ni sangat bahaya. Licin, serius aku cakap licin. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tunggu sini ya. Sana licin. Allahu Akbar, Subhanallah. Oh, Ya Allah. Oh. Ular ke ni? Macam ular.
macam ular. Tak tahu lah kan. Biarkan. Ular tak berbahaya. Licin gila batu-batu ni. Masya Allah. Batunya sangat licin. Jam sekarang 2:25 minit petang kalau nampak di sini macam dan Tok bersama dengan Jas masih lagi mencari di kawasan Batu Batu ini dalam cuaca yang panas terik ni. Jadi dia kita suruh dia tengok-tengokkan di bahagian hujung sana so tak sama dengan kami agar keluasan mencari itu lebih luas. Lihatlah batu-batu yang banyak ni. Air tengah surut kalau pasang airnya mencecah ke tempat yang kami sedang lalu ni. Kita cek sama ada mangsa mungkin tersepit ke di kawasan batu ini dalam keadaan cuaca panas terik ini. Licin batu-batu yang sedang tu pijak ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau kata penat, hanya Allah saja yang tahu kepenatan kami. Namun kita tetap berusaha. Allahu Akbar. Bismillah. Masyaallah. Allahu Akbar.
kami akan pusing sampai ke sebelah sana. Allah. Kami belum lagi makan dan minum. Maknanya kami tidak berpatah balik ke base. Kami berehat sekejap di sini. Saoko . Perbincangan yang pendek. Kemudian kami sambung kembali operasi mencari. Tengok. Tak boleh . Oh. Baik dia tengah surut ni. Tengah surut . Boleh . Bismillah ya Allah. Akbar. Tak apa. Bismillah. Allahu Akbar. Okey. Kita pusing habis semuanya. Kita pelan-pelan. Ui. Boleh kau pelan-pelan tuan. Jadi menjadi tajam. Okey. Ui, macam mana tu? Nak pusing mana, Jas? Airnya sampai sini ni. Airnya. Oh, sini. Oh, okey. Tak gerak di pelan-pelan, tengah surut ni. Alright. Malam boleh. Itu ada gua. Oh, ada gua. Okey. Memang jatuh ke sini. Ya.
Ya. Ya. Kalau dia jatuh daripada sini, okay. Saya tak ada. Jadi ya. Tinggi-tinggi. Batu yang sedang kami naiki lupa yang mengganas di sebelah kami. Okay, itu akan letak kembali GoPro di dada. Cantik bentuk dia kan. Amazing. Tak ada pula tanda-tanda. Bau, bau pun tak ada. Tanda-tanda lain pun tak ada. Ada gua dalam sana. Ada ruang. Besar ke? Okey, kejap. Okey, bismillah. Allah. Oh. Ada ruang ada terbelah eh. Okey. Okey. Jap tu tengok skrin anda nampak jelas tak? Kalau tak jelas tu akan pakai torchlight eh. Okey, jelas satu eh. Ada satu ruang seperti gua yang terbelah di sini. Dia batu ni dia terbelah macam membentuk satu gua. Belah sana itu air laut. Oh. Saya datang sini lebih dah masuk ke 3 hari ya. Okay. Kalau ikut untuk buat live-live kawasan ni memang tak dibenarkan sebab kita ikut pada SOP lah. Bermakna untuk membuat kenyataan terjumpa sama ada hidup dan mati itu bukan urusan kita. Betul. Ataupun kalau kata nak tanya saya daripada segi teknikal ya di kawasan ini, di sini adalah kawasan Pulau Mawar, Pulau Mawar di Mersing, iaitu salah satu kawasan yang memang menarik untuk pelancongan. Sebagai contoh, apabila kita hiking di kawasan ini, dia ada beberapa gua dan
ada pintu masuk. Betul. Ada pintu macam gerbang dengan tingkap cermin. So dari segi pemerhatian saya lah, sebab pengalaman kita ni SAR dengan banyak kali keluar masuk hutan. Dia bukan kata orang kita ni, orang Islam kita sekarang ni asal hilang dia dikaitkan dengan contoh bunian. Asal hilang dia dikaitkan dengan makhluk halus diserok. Sebenarnya benda tu ada, tapi kita jangan terlalu taksub. Benar. Kadang-kadang manusia ini banyak fitnah daripada realiti kehidupan kita ni. Sebagai contoh, kalau kita tanya, kalau kita baca Al-Quran tentang jin Islam, tentang bunian ni, yang orang kata yang Islam ni, kadang-kadang mereka ni lebih hafal daripada Al-Quran. Sebagai contoh, apabila satu kehilangan tu, satu-satu tempat tu adalah yang di antara pengamal-pengamal. Bukan kata saya nak mempertikaikan pengamal-pengamal bomo-bomo dalam Malaysia ni. Tapi kalau sampai kita nak contoh lah, nak hidangkan makanan lah, antar contoh limau lah, apalah. Perkara kurafat ya. Itu lebih kepada ke arah syirik dan kurafat. Betul tak? Betul. Cuma apa yang saya nak sihatkan, apabila kes-kes hilang macam ni, seeloknya kita banyakkan baca Yasin ataupun kita berdoa, solat hajat, supaya dipermudahkan urusan untuk membantu daripada selain daripada kita nak mencari. Macam itu lebih baik. Tapi untuk secara umumnya, nasihat kepada saya untuk hiking semua, nasihat pada sahabat-sahabat ataupun secara solo, secara berkumpulan, kalau tak ada pengalaman pun macam saya secara solo, kalau kita ada ilmu contoh, kita ambil tengah-tengah. Dia tak boleh nak berani sangat, tak boleh nak penakut sangat, tak boleh. Ambil tengah-tengah bermakna apabila kita melintasi laut ni, kita tahu kawasan ombak ni kuat kata, keadaan para selamat kata, itu yang kita kena ambil tahu. So saya nasihatkan sekali lagi kepada hiking-hiking, untuk sahabat-sahabat semua, sekiranya anda buat aktiviti di luar ataupun masuk hutan dan sebagainya, you all kena berkumpulan. Dia tak boleh nak main-main secara solo. You all kena maklum kepada pihak penguasa bahawa kawasan yang kita masuk tu, kita keberadaan di kawasan itu supaya senang nak mencari sekiranya ada kecemasan. So betul, itulah serba sedikit saya bagi nasihat tu. Tok Bugis ni adalah sahabat saya, mana juga yang fan-fan Just Inan Ansan selalu melihat rakaman ini. Mudah-mudahan sama-samalah subscribe, support. Dengan ID juga dia berada di atas. Kita lihat kejap untuk nak dapatkan clue. Untuk dapatkan clue siapapun. Thank you semua. Thank you semua. Mana yang baik itu datang daripada Allah. Mana yang kurang baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Thank you Tok Bugis. Baik. Sahabat seperjuangan, baik, hobi yang sama merungkai istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Jas ya. Iya, sama-sama. Baik. Alhamdulillah. Itu tadi ya sedikit pencerahan daripada Brother Jas kita ya. Jas Sinan Ansat Solo, bagi anda supporter Tok yang mungkin baru mendengar, sedangkan Brother Jas ni dah lama dah berkecimpung dalam YouTube. Sebelum Tok buat, dia dah buat dulu yang sebenarnya. Dan itulah tu ada komen di YouTube dia mula-mula dulu je saya dekat Uludong ya. Rumah Munafendi. Jadi di situlah sebenarnya perkenalan awal kami tanpa berjumpa. Kami hanya berhubung dengan cara komen kemudian di FB page kami just rajin komen macam itulah. Jadi hari ini Allah pertemukan di sebalik hikmah orang hilang ini, kami dipertemukan di sini. Okey. Jadi itulah nasihat itu memang betul Jadi walaupun kita ini wajib percaya kepada makhluk halus, namun tidak boleh taksub. Apabila kita taksub, itu yang kadangkala perbuatan kita menjurus kepada perbuatan syirik dan kurafat. Perlulah ingat, hanya Allah yang mampu menolong kita. Hanya Allah yang mampu menghidup dan mematikan kita. Jadi soal hidup atau mati, kita tak boleh komen di sini, kerana mangsa masih lagi belum dapat dijumpai. Sehingga rakaman Tok pada hari inilah, mungkin bila video dah publish, mungkin mangsa telah dijumpai pada hari ini. Hari yang ke-6 operasi mencari, masih lagi gagal ditemui. Itu saja. Okay? Stay tuned. Jangan lari.